Jadi makan-makan teman-teman, nah, menunya sangat top. Kehangatan dan persaudaraan dari teman-teman pemanis. Yang penting guyub dan rukun. Yang penting guyub dan rukun ada makannya. Karena guyub dan rukun perlu makanan. 2 bulan sekali kerja, 2 minggu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jumpa lagi di channel Ayam Pelung Mojokerto. Mantap dan manis, apa manis. Sekarang kita berada di rumah saudara kita Bapak Haji dengan ayamnya bernama Langgeng. Untuk Langgeng ini sudah berapa itu Pak lamanya ditinggal bersama Pak Haji? Ini tinggal bersama saya sekitar 5 bulanan. Ini ayam asal mulanya dari Cianjur dan saya beri nama Langgeng karena saya mengharapkan ayam ini bisa langgeng, bisa awet, bisa panjang umur, begitu maksudnya. Jadi saya beri nama Langgeng. Untuk prestasi Langgeng ini sudah berapa kali Pak? Prestasi Langgeng ini saya pertama kali ikutkan di Jawa Tengah, di Jawa Tengah yaitu Temanggung, meraih juara 5. Jadi alhamdulillah saya jauh-jauh dari Mojokerto ke Temanggung meraih juara 5, yaitu didapat dari ayam saya yang bernama Langgeng. Gitu. Untuk perawatan hariannya seperti apa Pak ini Pak? Perawatan harian saya coba yaitu setiap pagi makannya yaitu dedak saya rebus sama nasi, saya kasih tetes untuk mencegah stamina. Begitu, jadi pagi sore yang saya kasih makan. Begitu perawatannya. Jadi kandang harus selalu steril. Jadi setiap pagi dibersihkan supaya bebas dari bakteri. Begitu perawatannya. Terima kasih. Untuk minuman-minumannya? Minuman saya kasih yaitu kalau sore atau matahari sudah tenggelam, karena saya khawatirkan kalau saya kasih pas dalam keadaan cuaca panas, saya khawatirkan ayam panas dalam dan mengakibatkan ayam mengkerok atau pilek. Jadi saya kasih minumnya sore hari pas matahari sudah tenggelam, begitu. Ini untuk dalam waktu dekat akan diikutkan kontes di mana Pak? Ini saya coba melangkah ke kontes ke daerah Banyuwangi karena saya dengar mau diadakan kontes di Banyuwangi tanggal 3 Mei, Agustus, September ya. Selain membawa Langgeng ini, rencana membawa ayam mana aja Pak? Saya mungkin saya bawa hanya Langgeng saja untuk sementara. Untuk sementara yang paling prospek si Langgeng ini ya? Ya demikianlah. Saya harapkan Langgeng mampu membawa juara atau piala pulang ke Mojokerto. Ini sudah kawin Pak di kandang Pak Haji ini? Langgeng saya kawinkan khusus, yaitu betina khusus, yaitu kawin duduk. Jadi enak, saya setiap sore mau jelang tidur saya kawinkan
dengan ayam yang pilihan saya supaya bisa menurunkan yaitu anak yang terbaik gitu. Jadi untuk si langgeng ini kawinnya tidak sembarangan dan tidak setiap saat seperti ayam paca ya Pak? Ya, jadi hanya setiap sore saja saya kawinkan. Apakah ada tujuan khusus Pak? Karena kan tidak digunakan pajak setiap langsung. Apa memang si langgeng ini dalam jangka panjang memang dipersiapkan khusus untuk ayam kontes? Ya, jadi langgeng ini saya kawinkan sore karena saya mengharapkan memiliki keturunan jantan. Jadi kalau sore itu kebanyakan jantan karena tenaga fit. Jadi biasa menurunkan ayam jantan dan ayam yang sangat sempurna demikian. Lah untuk sekarang Pak, kan kebanyakan ini pecinta ayam pelung di seluruh negeri ini mulai meningkat. Tidak hanya di Cianjur saja atau Jawa Timur saja, bahkan merambah sampai luar Jawa dan sekitarnya. Apakah Pak Aji ini juga dalam waktu dekat rencana jika ada yang minat dengan hasil ternak Pak Aji untuk menjual ternakannya Pak? Saya jual ternakan ini tidak sembarangan atau tidak kaleng-kaleng istilahnya. Jadi saya memilih jenis betina pun dari Jawa Barat yaitu Cianjur. Ada juga yang keturunan atau terah yaitu Segara Intan. Jadi saya ambil dari sana dengan harapan saya mendapatkan keturunan yang lebih baik begitu. Jadi supaya pembeli pun tidak kecewa. Jadi saya juga ingin menjamin pembeli itu puas dengan adanya ayam dari saya begitu. Jadi semoga ternak saya ini menghasilkan yang terbaik. Demikian. Ya, teman-teman perlu ketahui memang Pak Aji ini sering mengambil indukan dan ternakannya itu mengambil yang berkualitas. Memang ada ayam-ayam Pak Aji cukup banyak, tapi semuanya tidak dijual karena perlu disortir dan jika memang sortirannya tidak masuk, Pak Aji ini meminggirkan dan tidak menjualnya. Takutnya pembelinya kecewa karena kualitas adalah di atas segalanya Pak Aji ya. Ya, jadi kita juga menjaga kualitas dan menjaga kelanjutan daripada penjualan ayam dari saya supaya tadi sudah saya katakan pembeli itu juga merasa nyaman dan merasa yaitu terjamin ayam yang dari saya diharapkan pasti jos begitu. Ya, terima kasih Pak Haji. Moga ternaknya ini bisa maksimal dan terima kasih juga waktunya berbicara dengan tim pemanis. Ini ayamnya langgeng. Oke, jos. Ya kawan, ini rencananya nanti malam Sabtu 2 September tim AP Manis akan berangkat ke Banyuwangi mengikuti kejuaraan atau kontes ayam pelung. Rencananya berangkat malam, diharapkan di sana sampai pada pagi hari. Mohon dukungannya supaya tim AP Manis dan langgeng ini mendapatkan hasil yang optimal. Salam satu hobi, salam persaudaraan dari kami, apa manis.